semua penggemar drama Korea. Berjumpa lagi dengan Fans K-Drama. Kali ini saya akan membahas drama Korea yang akan tayang di bulan Februari 2021. LUCA The Beginning. LUCA The Beginning adalah drama Korea terbaru TVN yang dijadwalkan akan mulai tayang pada 1 Februari 2021. K-drama yang dibintangi Kim Rae-won dan Lee Dae-hee ini akan menggantikan slot Awaken yang disiarkan setiap hari Senin dan Selasa. Drama LUCA disutradarai oleh Kim Hong-sun yang sebelumnya sukses menggarap musim pertama dari drama Voice dan The Guest. Lalu naskahnya sendiri ditulis oleh Chun Sung-il yang sebelumnya telah menulis untuk film The Pirates dan My Girlfriend is an Agent. Sinopsis drama Korea LUCA The Beginning. Drama LUCA The Beginning mengisahkan Zio merupakan subjek percobaan biologis yang dibuat oleh para ilmuwan. Penampilannya sama seperti manusia biasa namun memiliki kekuatan spesial yang membuatnya menjadi monster di dalamnya. Agar bisa hidup sebagai manusia, Zio melarikan diri dari laboratorium ketika dia masih muda dan hidup sebagai Zio. Namun seumur hidupnya ia dikejar oleh sosok misterius. Setelah lelah dan bosan dikejar serta ingin mencari jawaban kenapa ia hidup sebagai manusia, kemudian dia kembali ke laboratorium untuk menghadapi kenyataan. Namun kenyataannya jauh lebih kejam, Jio harus memilih apakah hidup menjadi monster atau menjadi dewa yang bisa mengendalikan manusia. Sementara itu, Gurem adalah seorang detektif. Diceritakan ia dipindahkan dari unit investigasi kejahatan besar saat menyelidiki korupsi seorang atasan. Ia tipe orang yang bertindak sebelum berpikir dan berdiri kuku pada keputusannya. Hidup Gurem berubah, tatkala ia bertemu dengan Jio saat menangani kasus anak hilang. Orang tuanya sendiri menghilang ketika ia masih kecil, lalu ia mengejar kebenaran di balik hilangnya orang tuanya. Pemain dan karakter, drama Korea LUCA The Beginning. Kim Rae-won berperan sebagai Jio. Jio adalah sosok pria yang tidak tahu banyak tentang dirinya sendiri. Ia kebingungan soal identitasnya dan kemampuannya. Kehidupannya semakin rumit ketika orang-orang misterius mulai memburunya. Dalam perjalanan cerita, dia berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Lee Dae-hee berperan sebagai Gurem. Gurem adalah sosok detektif yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dia punya misi mencari orang tuanya yang hilang di masa lalu. Kim Sung-oh berperan sebagai Lee Son. Lee Son merupakan pemimpin di antara pengejar Jio dan dulunya adalah bagian dari pasukan khusus. Ya, itulah pembahasan singkat mengenai drama Korea LUCA The Beginning. Bagi kalian yang penasaran dan ingin nonton drama ini, kalian bisa saksikan pada tanggal 1 Februari 2021 setiap hari Senin dan Selasa hanya di TVN. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye.